Bentar ya, Flo, bentar ya. Mami, meja yang deket jendela yang Mami pesen itu udah ada orangnya, Mami. Jadi, Aska sama Flo gak bisa duduk di sana. Kira-kira menurut Mami boleh pindah gak, Mi? Oh, gitu. Yaudah, Aska tanya dulu ya, Mi ya. Bentar ya, Flo, bentar ya. Mami, Mami kalau misalnya mau nunggu juga itu sekitar 2 atau sampai 3 jam lagi. Gimana, Mi? Tetap ya. Ya udah deh, Mi. Aska tanya Flo dulu gimana, ya. Kira-kira mau enggak kamu nunggu sekitar 2 atau 3 jam? Enggak. Mami enggak mau Flo-nya. Terus dia pergi, Mi. Dadakan nelpon kamu ya tadi. Oh iya, apa-apa. Jadi gini. Kita kayaknya jadi mau renov beberapa bagian di butik ini sih. Mami juga udah nanyain. Oh gitu. Siap. Udah aku siapin kok semuanya. Sorry, kalau boleh tahu aku kapan sih harus mulai dikerjain nih? Ya kalau proposal desainnya udah siap sih tinggal di approve kali ya sama aku sama Mami. Terus itu bisa langsung mulai jalan. Oh gitu, oke. Okay. Ini aku mau sikat waktu, aku jelasin sekarang ya. Oke. Ini buat tangga dulu nih. Tangganya kita desain. Udah, aku tuh bukan anak kecil lagi. Aku udah gede, Ma. Iya, oke. Kamu memang bukan anak kecil lagi. Tapi kamu harus ingat, sampai kapanpun juga kamu adalah anak Mami. Fine. Kalau gitu pilihan terbaik Mami siapa? Siapa? Aska. Aska, Mam. Mam, Mami tahu tuh Aska tuh siapa. Coba. Pasti pas banget. Cobain dulu, cobain. Itu kan Aska.